Kido, terima kasih kerana sudi menyertai kami pada hari ini untuk interview ini. Yeah. Nak tanya, apakah perasaan Kido terhadap pertandingan Malaysian Open yang akan datang ni? Ya, perasaan saya sangat senang bisa tampil di Malaysia ini. Ya, mudah-mudahan bisa jadi juara. Nah, juara berapa kali ya, Kido? Ya? Juara ada berapa kali ya? Di Malaysia? Ya. Saya ada satu kali. Satu kali? 2008. So, tahun ini sekali lagi? Mudah-mudahan. Nak tanya, adakah Kido masih gugup ke gemetar ketika bermain badminton ni sekarang? Kadang ada, masih ada rasa takut kalah, takut. Tapi ya, lama-lama di lapangan udah hilang. So, bagaimanakah Kido menyediakan diri untuk pertandingan ini kali ini? Ya, persiapannya, persediaannya udah cukup ya, latihan sebelum kesini udah cukup bagus. So, Kido juga belajar bermain badminton sejak kecil lagi kan? Iya, sejak umur 7 tahun saya sudah mulai belajar badminton. Wah, itu sungguh lama ya, Kido. Nak tanya, ada apa-apa nasihat untuk kanak-kanak muda yang ingin menjadi seperti Kido dan bermain badminton kan? Ya, untuk anak-anak, ya bekerja keras, semangat, dan jangan cepat putus asa. Terima kasih, Kido. Terima tadi kasih. Kido juga telah bermain permainan mobile tadi di iPad, itu Leaning Jump Smash. Apakah perasaan Kido terhadap permainan ini? Ya, permainan sangat menarik ya. Ini juga bagus untuk badminton, buat minat anak-anak. Terima kasih, Kido. Terima kasih.